lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue lagi mau cari velg buat Lancer, boy. Ya. Jadi ya seperti yang sering gue sampaikan, kalau misalnya mobil itu yang pertama kali harus dimodifikasi menurut gue ya, itu ya pasti gampang sih, apalagi kalau mobilnya mobil tua ya. Yang pertama ya udah ganti velg aja, ganti velg itu sudah bisa merubah tampilan mobil kalian, boy. Dari yang mungkin sudah agak kusam, terus sudah agak bosan, ganti velg pasti bisa berubah. Kita lihat nih ada velg apa aja buat Lancer, sekaligus gue juga mau cari bannya apa aja ya. Ikutin, boy. Nah, untuk velgnya kita udah dapet. Kita akan pakein Rai S2. Velg kolaborasi Akbar Rais X HSR Wheel. Sekarang gue lagi mau pilih bannya nih. Karena kan Lancer ini konsep modifikasinya kita mau bikin kayak rally look gitu kan. Gue lagi mau lihat ban rally dari Acelera, boy. Ya, nih ban produk lokal nih Acelera. Dia punya ban rally nih. Gue pengen lihat dulu, boy. Wah, gokil. Lihat, boy, kembangnya, boy. Ini bannya bisa di segala medan nih. Segala medan. Segala Indonesia bisa. Ntar dikiranya medan doang lagi. Ya, jadi di aspal dia bisa, di tanah dia juga bisa. Tuh, lihat tuh, dia ngebelah. Keren ini. Ukurannya 205 65 ring 15. Ini spesial buat rally nih, enak nih. Jadi di segala medan oke. Okay. Udah lah, ini aja. Bang, ini bannya pakai yang ini ya. 4 biji langsung pasangin, oke. Okay. Gua mau pasangnya di rumah. Ya udah. Oke, okay, bro. Kalau kayak gitu kita pulang. Kita siap-siap pasang ban ini dan velgnya di rumah.
modifikasi Lancer itu seperti biasa, apapun mobilnya, apapun kondisinya, hal pertama yang akan kita ganti itu pasti velg, ya kan? Kalian udah bisa lihat tadi, kita pilih velgnya itu pakai Rai S2 yang warna putih. Nih, ya kan? Ini velg kolaborasi antara HSR Wheel dan Mas Akbar Rais. Ayo, siapa aja yang udah pakai Rai S2? Nah, ya kan siapa? Gengnya, coba komentar di bawah. Selanjutnya, untuk pilihan bannya, karena konsep mobil ini kita pengen bikin semacam sentuh tampilannya itu terlihat seperti rally look, akhirnya kita putuskan untuk menggunakan ban keluaran baru dari Accelera. Ini adalah RA162 nih tuh. Wah, RA162 yang dimana ban ini tuh dipakai untuk memang kebutuhan rally. Nah, kita kan enggak tahu nih nanti mobil ini bakal kita pakai di mana, cuman so far untuk di jalan aspal pun juga harusnya dia masih enak kembangan seperti ini. Nah, kira-kira seperti apa nanti ya tampilan kalau misalnya udah jadi, udah kebentuknya seperti apa? Yang pasti ikutin aja terus teman-teman semuanya. Abis ini gua akan masuk ke dalam. Nah, selanjutnya untuk modifikasi Lancer kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu masuk ke interior. So, jangan lupa subscribe dan yang pasti share ke teman-teman kalian, terutama yang menggunakan mobil-mobil tua seperti ini. Kita lihat apakah mobil tua seperti Lancer ini yang harganya cuman, ya nggak cuman sih, maksudnya lumayan juga ya, hampir 20-an harganya, bisa nggak sih dibikin ganteng? Menurut kalian gimana? Bisa atau nggak? Oh iya, gue juga belum dapat nama nih untuk mobil ini. Kira-kira kita kasih nama apa? Kalian boleh komentar di bawah, nanti yang namanya dipakai gue akan kasih merchandise buat kalian. So, gue Aldi Reis undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.